Halo, Assalamualaikum, Mam. Sekarang jadwalnya belanja bulanan, tapi belanja bulanan kali ini bukan di Ion Mall Sentul Bogor ya, Mam. Tapi ini di Botani Square Bogor ya, Mams. Oke deh, lanjut aja ya, Mams. Nah, ini bagian pertama itu ada perminyakan ya, Mams. Tapi untuk minyak kelapa sawit di sini tuh kosong. Dan kebanyakannya ini minyak jagung, minyak kelapa murni ya. Jadi minyak kelapa sawit itu kosong, bener-bener kosong. Nah, terus ini ada permian, tapi untuk bulan ini aku nggak beli mie karena bulan kemarin aku juga nggak makan mie ya. Dan stok suami juga masih ada sih mie-nya. Karena aku bener-bener kalau bisa dihindari makan mie ya untuk sekarang. Karena kemarin udah dirawat di rumah sakit dan salah satu penyebabnya yaitu suka memakan mie instan. Jadi terkena radang usus ya, Mam. Terus di sini aku mau nyari totole ya, Mam, sama mecin. Gak tahu kenapa di rumah tuh biarpun ada kaldu bubuk yang lainnya tetap aja sih mecin itu harus ada. Ya biarpun cuma dikit ya pemakaiannya. Jadi aku beli totole 1 dan mecin yang kecil 1 ya, Mams. Karena kurang aja gitu kalau nggak ada mecin. Untuk persantanan juga aku nggak beli ya, Mam, karena aku jarang banget sih masak pakai santan gitu kan. Jadi jarang beli juga. Terus di sini aku nyari racik sop dan ikan tapi kosong. Nah, di sini aku juga nemu saori yang kemasan besar ya. Ini saori saus tiram. Sama aku nyari lagi yang saori saus teriyaki, tapi tempatnya bukan di sini. Maklum ya, ini baru pertama kali sih ke sini, ke supermarket di Garden City Bogor ini. Wah, ternyata di sini nih, Mam, saori yang saus teriyakinya yang besar ya. Aku beli 1 juga karena di rumah udah bener-bener habis untuk saori. Terus juga ini dibanding di Ion Mall ini lumayan tidak terlalu rame ya, Mam, alias ya agak-agak sepi gitu. Nah, ini untuk perkecapan, persausan aku nggak beli karena kemarin aku beli yang 1 kilo untuk kecap itu. Dan aku suka pakainya kecap Bango karena nggak tahu kenapa beda aja gitu kalau udah kecap Bango. Nah, untuk gula juga aku nggak beli untuk bulan sekarang karena sekarang itu jarang banget bebikinan yang pakai gula ya. Jadi gulanya itu khusus untuk masak aja karena lagi dikurangi juga untuk konsumsi gula. Tapi ini suami biasa sih kalau dia emang masih konsumsi yang manis-manis, dia beli sereh 1 ya, Mams, untuk campuran di roti tawar. Dan untuk gula Tropicana asli masih ada, jadi nggak beli lagi ya. Dan ini juga kita nyari Coco Crunch untuk sarapannya suami. Ya, kadang aku juga sarapan Coco Crunch sih, Mams, sekali-kali. Cuman di sini nggak ada, kayaknya bukan di bagian sini ya. Oh ya, ini ada, cuman yang full coklatnya nggak ada, jadi ada coklat putih yang kayak gini sih. Ya udah beli aja lah daripada nggak ada. Jadi suami ambil yang Coco Crunch yang kemasan besar ya. Terus nih aku juga jalan-jalan lagi, ini tuh cantik-cantik banget ya. Peralatan di dapurnya, ini juga peralatan baking juga. Ini semua dari kaca ya, Mams, kaca tebal gitu. Cuma aku emang gak terlalu butuh sih, jadi aku cuma lihat-lihat aja, gak beli. Nah, ini juga nih, ini tuh juga kaca ya, Mams. Dan atasnya itu dari kayu, jadi estetis gitu, cantik. Nah, ini juga estetis banget nih, 187.000 ya. Aku pengen beli cuman takut ngebletak gitu, Mam. Karena kan dipanaskan. Ini juga ada toples dari kaca yang tutupnya kayu. Jadi kesannya itu estetis banget, bener-bener estetis. Terus aku juga beli sunlight
pencuci piring. Aku biasanya pakai dua sih, Sunlight atau Mama Lime. Dulu aku pernah pakai merek yang lain yang warna putih bening itu, cuman nggak tahu kenapa ya, kayaknya kurang cocok aja gitu, tetap aja beralih ke Sunlight atau Mama Lemon. Jadi di sini aku beli Sunlight ya, Mam. Nah, di sini juga ada persikatan. Nah, ini juga estetis banget nih, dari kayu. Warnanya juga natural. Cuman aku biasa ini enggak beli karena di rumah juga udah ada. Selanjutnya aku beli Mr. Marshall. Ini aku beli yang kemasan besar ya. Ini tuh wajib banget untuk bersih-bersih di dapur, di kompor khususnya. Karena kan di kompor banyak banget cipratan-cipratan minyak bekas menggoreng ya, Mam. Terus ini ke perdeterjenan atau perlaundrian. Sebenarnya untuk perdeterjenan aku juga apa aja sih, Mams? Kadang Rinso, kadang Soclean Liquid, kadang Attack. Tapi Attack jarang sih, Attack dulu doang. Kalau sekarang Soclean atau Rinso. Terus di sini aku emang cari juga untuk pelicin pakaian. Aku pakai Kiss Spray atau Trika. Kalau Trika aku pakai yang pink atau yang biru ya, Mam. Itu wangi banget. Cuma emang lebih mahal sih daripada Kiss Spray. Nah, terus di sini aku beli, nah ini yang softener Soclean yang satu kali bilas ya, Mam. Jadi ini tuh khusus untuk aku mencuci pakai tangan alias manual, jadi nggak pakai mesin. Kalau yang mesin aku pakai yang pewangi biasa aja. Nah, terus aku juga nggak lupa ya, Mams, beli sabun colek. Dan ini ada yang warna ungu ya, Mams. Jadi aku beli yang warna ungu sama yang warna kuning. Terus ini juga suami beli kit ya untuk pembersih di mobil. Lanjut nih, Mams. Nah, di sini aku beli Glade ya untuk pengharum ruangan. Nah, ini aku beli yang Wild Berries, itu tuh wangi banget. Dan aku pilih satu lagi yang Apple ya, Mams. Itu juga wangi banget. Oh ya, Mam, di sini aku beli Trika satu lagi ya, Mams. Jadi aku beli dua dan ini tuh wangi banget. Aku tuh suka banget dengan harumnya. Terus beli, nah ini aku beli yang Rinso cair aja ya, Mams. Ini aku beli yang ungu. Tuh ada hadiahnya juga sih, kayaknya sabun gitu atau hand wash gitu. Jadi aku beli satu aja. Terus aku juga beli ini yang untuk WC ya, untuk kloset, si Blue Clean ini. Jadi airnya itu biru. Nah, ini ke pembalut. Aku biasanya pakai Charm, tapi aku kalau dulu itu gonta-ganti ya, Mam. Cuma sekarang aku lebih milih pakai Charm lagi. Ini aku beli yang untuk malam ya, yang panjang satu. Terus juga aku beli yang untuk siangnya, yang sayap biasa ini, yang extra comfort. Aku juga beli satu. Beli satu lagi untuk siangnya juga sih, cuman yang biasanya ya, Mams. Aku juga beli satu lagi. Oke. Cukup ya, Mams, segitu aja. Kalaupun kurang, ntar beli lagi. Terus ini juga kita ke bagian snack-snackan. Untuk sekarang-sekarang aku emang jarang ngemil snack-snackan yang seperti ini ya, Mams. Jadi diusahakan ngemilnya itu buah. Nah, di sini tuh ada lagi nih yang mangkok-mangkok atau storage itu yang dari kaca ya, yang untuk baking itu. Ini juga ada kertas untuk tatakan.
Ini juga ada untuk alat perbakingan. Sekarang emang aku jarang banget ya baking-bakingan, enggak seperti dulu yang sering banget baking-bakingan alias membuat cemilan, entah itu dari kue, gorengan, dan lain-lain. Jadi sekarang udah bener-bener dikurangi banget sih. Ngemilnya sekarang diusahakan buah-buahan. Terus untuk sabun aku juga Biore ataupun sabun Lux ya. Cuman di sini nih lagi diskon nih, biasa mama, jadi aku beli Biore yang aroma pome ya, alias delima. Kayaknya sih wangi ya mams, yang pome ini. Ini juga lucu-lucu banget tahu mams. Ini ada tempat tisu dan ini ya Allah lucu banget tempat tisunya ya, estetik gitu. Dan serba putih juga, ada yang putih, ada yang transparan gitu ya, cantik-cantik pokoknya. Ini juga ada, ini yang biasanya produk Jepang ya, yang kalau ditaruh di rak khusus ini. Dan ini tuh bermacam-macam. Terus kita lanjut lagi. Ini sih sebenarnya sambil cuci mata ya mam, sambil jalan-jalan lihat perabotan-perabotan yang lainnya juga sih. Dan ini tuh lucu banget tau mams, ini tuh tempat telur ya, bentuknya ayam, bahannya itu dari keramik, berat banget sih. Cuman takut juga sih kalau jatuh ya, dan harganya juga lumayan karena kan terbuatnya juga dari keramik. Terus ini juga ada permangkokan yang lucu-lucu juga, yang motif bunga ya mam. Pokoknya di sini tuh lucu-lucu banget deh mams, perabotan-perabotannya juga yang estetis ada ya kan, yang biasa juga ada, pot-potan juga ada. Nah ini aku cari dimsum yang merek Fiesta yang 50 pieces itu loh mam, tapi di sini kok nggak ada ya. Biasanya kan pasti beli kalau belanja bulanan, cuman di sini mungkin kayaknya kurang lengkap gitu sih produk-produknya. Terus di sini aku beli susu ya, susu yang dari mereknya Diamond, dan lagi promo juga nih mams. Untuk bulan sekarang belanjaannya cuman sedikit banget ya mams, karena nggak lengkap juga, maksudnya kurang lengkap juga sih di sini. Jadi banyak banget yang nggak ada di sini untuk barangnya. Terus suami lagi milih-milih lettuce, jadi milihnya itu yang masih segar dan masih lama kadaluarsanya ya mams. Jadi aku cuman ambil lettuce-nya satu aja ya mams. Sama aku juga beli timun, yang timun Jepang ini, yang kiwri, cukup beli dua aja. Terus aku juga di sini mau cari enoki. Enoki juga aku nggak terlalu sering makan sih, kadang cuma beli satu aja. Nah ini ada nih mam, enokinya murah banget ya, cuma 3.400 per paknya loh, per 100 gram. Biasanya aku beli kan 7 ribuan apa 6 ribu gitu kan. Apalagi kalau di warung tuh bisa mencapai 10 ribu, tapi di sini tuh murah banget ya. Terus aku juga beli buah naga ya mams, 2 aja sih. Ini tuh murah banget. Cuman 10 ribu per kilonya dong mams. Tapi emang aku cuman beli 2 aja sih. Dan apel juga aku cuman beli 2 aja ya. Terus di sini juga ada beras. Cuman aku nggak beli untuk beras karena masih ada juga yang kemarin.
Dan di sini aku beli selai ya. Ini untuk suami, beli yang morin, yang selai nanas satu. Terus aku juga beli susu almond ya, satu aja, karena katanya susu almond itu lebih sehat daripada susu sapi. Cuman ya emang rasanya kurang enak sih dibanding susu sapi. Oke, Mam, untuk belanja bulanan bulan ini super sedikit banget ya. Dan makasih juga yang udah nonton ya, Mams. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.